Istighfar, buka mata. Kau paksa aku keluar dari barat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an adalah sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman kepada Allah. Saya kasih jalan keluar buat kamu. Kamu keluar dari tubuh ini, kamu jadi jin yang merdeka. Dikasih merdeka kok nggak mau? Mau nggak? Hah? Gimana? Hah? Kamu sudah masuk Islam belum sekarang? Belum. Oke, saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Lihat ini. Mau nggak?
Lihat ini, saya tunjukkan sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah hidayah kepada jin ini ya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. 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 الله نور السماوات والأرض 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 cahaya Allah langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Apa yang kamu lihat itu adalah cahaya Allah, kemuliaan Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka kamu mendapatkan cahaya itu. Gimana? Hah? Jangan mau kamu dalam kegelapan. Jangan mau kamu ditipu sama dukun. Kamu tidak dapat apa-apa, dukun dapat bayaran. Ayo. Kamu lihat lagi, kamu lihat dengan hati kamu, jangan pakai emosi. Lihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad-dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Innad-dina 'indallahil 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 Islam. Ayo gimana? Mau ikut petunjuk tidak? Mau selamat tidak kamu dari tubuh ini? Hah? Gimana? Mau saya tolong enggak kamu dari tubuh ini? Tidak. Silahkan jumpa saya. Cuman saya kami ingin tolong kamu. Kalau kamu dalam tubuh ini, kamu sakit. Karena dia wanita yang beriman, dia beribadah kepada Allah. Kalian semua sakit. Sementara kalian diikat di sini tidak bisa keluar. Saya tolong kamu kalau kamu mau. Gimana? Mau ditolong enggak? Hah? Ayo bicara. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Gimana? Hah? Mau keluar enggak? Selamatkan. Mau selamat tidak? Mau dapat cahaya tadi enggak? Hah? Gimana? Masuk Islam atau selamat? Gimana? Atau mau terus-terusan sakit di sini? Nanti dia jumpa saya lagi. Kalau kamu tidak keluar sekarang, bulan dengan saya al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu'un illal muttaqun. Dengar saya al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu'un illal muttaqun. Kata Allah, orang yang saling mencintai kelak di akhirat akan menjadi musuh antara satu dengan yang satunya, karena mereka saling mencintai bukan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jin. Kamu kalau mau mencintai, cintai kalangan jin, bukan kalangan manusia. Kalau kamu jin mencintai manusia, maka itu atas dasar kecintaan bukan karena ketakwaan kepada Allah, maka kamu nanti jadi musuh. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa muttaqun. Maka bertobat kamu kepada Allah. Dengar kamu? Hah? Dengar tidak? Nanti kalian di akhirat jadi musuh kalian. Dia akan mengkisos kamu, menghukum kamu atas perbuatan yang kamu lakukan ini. Gimana? Mau keluar enggak? Hah? Apa itu? Kamu tunjuk apa? Gimana? Mau keluar enggak? Hah? Kenapa enggak mau keluar? Kalau kamu enggak keluar, saya ajari nih wanita ini untuk sakiti kamu.
Mau? Mau nggak? Oke, dengar ini. Saya buat tubuh kamu hancur semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي gimana? Mau saya teruskan ayat-ayatnya? Mau saya teruskan? Supaya tubuh kami jadi lumpuh semua, mau? Hah? Mau? Supaya tangan kamu jadi lumpuh, mau? Saya lanjutkan ya. Ya Allah ya Rabb, lumpuhkanlah jin dalam tubuh ini ya Allah. Ayo, sebelum saya lanjutkan bacaannya, mau keluar tidak kamu? Hah? Sebelum Allah melumpuhkan tubuh kamu semuanya. Gimana? Mau keluar? Tak mau, tetap masih mau di dalam. Tetap masih mau di dalam. Hah? Iya. Dengar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal. Kenapa? Hah? Apa? Kamu mau keluar? Hah? Mau keluar? Mau keluar tidak? Mau keluar tidak? Hah? Mau keluar? Oke. Oke, tegak. Kalau mau keluar, kamu ikut kata-kata saya. Kamu bertobat kepada Allah, masuk Islam, bertobat, kemudian saya akan doakan supaya semua luka-luka di tubuhmu Allah sembuhkan. Mau? Terus? Mau tetap luka seperti itu? Oke, enggak perlu kamu buka, tengok muka saya, tengok sepatu saya. Hah? Ya sudah, sekarang syahadat, masuk Islam. Mau keluar sendiri atau mau masuk Islam dulu? Hah? Gimana? Mau keluar langsung? Mau keluar sendiri?
Mau keluar sendiri atau mau saya bantu? Hah? Mau keluar sendiri atau mau saya bantu? Mau keluar sendiri? Ayo keluar. Keluar, keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Ayo saran. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Terus, astagfirullahaladzim. Terus, astagfirullahaladzim. Oke, naik ke leher. 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 Pegang tangan. Sini. Sebenarnya Islam sudah lengkap. Allah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kaedah-kaedah meruqyah, mengobati diri sendiri dengan cara yang betul. Maka ikut di training-training saya. Saya Ustadz Eri Abdul Rahim, saya akan ajarkan kepada kita semua bagaimana cara dan teknik untuk meruqyah diri sendiri sehingga kita lebih maksimal dalam mencapai kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala.